Jadi saudari, saya guna majlis ini menjelaskan. Karena selalunya dalam penjelasan yang kita cerita tentang projek-projek kerajaan, tapi yang saya dengar di luar itu kadang-kadang berlebih. Dia sudah melampau pada hadnya. Kita tidak Islam. Kita hanya jadi alat dan tali barut orang Amerika dan Israel. Kita jadi tali barut kepada DAP. Itu saja yang kita dengar. Padahal kita bekerja sebagai satu pasukan. Negara ini sejak merdeka adalah negara pelbagai kaum. Melayu majoriti. Bahasa Melayu bahasa rasmi. Islam agama persekutuan. Hak semua orang Melayu dan Bumiputera pertahankan. Dan juga kedudukan, kemuliaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bila kita capai kemerdekaan dan seterusnya bersama Sabah Sarawak dalam Malaysia, prinsip ini tidak pernah kita ketepikan. Dan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak pernah melanggar prinsip ini. Jangan dengarlah fitnah buruk dan jahat orang-orang yang membuat tuhmahan dan tuduhan. Mereka tidak pernah kerja dan hanya puas nafsu mereka untuk menghina orang dan mencerca orang. Sebab itu dalam penutup ucapan semalam, saya sebut saudara, kita syukur kepada Allah SWT. Negara ini pada landasan yang betul. Rakyat bersatu padu. Kerajaan kian utuh. Dan percayalah, baik di kampung, di kalangan pesawah padi atau pekebun kecil atau pekerja di zon ekonomi atau di pelabuhan, percayalah, kalau semangat ini kita teruskan, kita pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik. Kita hentikan kerja dan amalan pemimpin-pemimpin menyakau duit rakyat, memperkayakan anak isteri dan keluarga dan kroni. Kalau kita halang itu dan bekerja, percayalah, insya Allah Johor dan Malaysia terangkat sebagai negara yang hebat. Sebab itu bersyukurlah kata Allah SWT. Pertama, negeri kita aman. Keduanya, dengan sedikit kekayaan kita, kita bantu yang menerima siksaan dan malapetaka kerana kezaliman Zionis Israel. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Syukurlah nikmat yang ada. Janganlah terus kufur akan nikmat ini. Dan janganlah guna semua hal. Tak pernah dengar yang baik sama sekali. Saya tidak ada masalah kalau di Johor, kalau MB kata, atau Exco, atau ADUN, bagi pandangan, teguran, bagaimana nak baiki, kita boleh terima baik. Tetapi sikap untuk mengkafirkan orang, mencerca orang, mengaibkan orang dan mempelekeh semua yang baik kita lakukan, termasuklah ganjaran yang tinggi diberi kepada penjawat awam yang kita umumkan semalam. Jadi saudari, saya guna majlis ini menjelaskan. Kerana selalunya dalam penjelasan yang kita cerita tentang projek-projek kerajaan, tapi yang saya dengar di luar itu kadang-kadang berlebih. Dia sudah melampau pada hadnya. Kita tidak Islam. Kita hanya jadi alat dan tali barut orang Amerika dan Israel. Kita jadi tali barut kepada DAP. Itu saja yang kita dengar. Padahal kita bekerja sebagai satu pasukan. Negara ini sejak merdeka adalah negara pelbagai kaum. Melayu majoriti. Bahasa Melayu bahasa rasmi. Islam agama persekutuan. Hak semua orang Melayu dan Bumiputera pertahankan. Dan juga kedudukan, kemuliaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bila kita capai
kemerdekaan dan seterusnya bersama Sabah Sarawak dalam Malaysia. Prinsip ini tidak pernah kita ketepikan. Dan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini tidak pernah melanggar prinsip ini. Jangan dengarlah fitnah buruk dan jahat orang-orang yang membuat tuhmahan dan tuduhan. Mereka tidak pernah kerja dan hanya puas nafsu mereka untuk menghina orang dan mencecar orang. Sebab itu dalam penutup ucapan semalam, saya sebut saudara, kita syukur kepada Allah SWT. Negara ini pada landasan yang betul. Rakyat bersatu padu. Kerajaan kian utuh. Dan percayalah, baik di kampung, di kalangan pesawah padi atau pekebun kecil atau pekerja di zon ekonomi atau di pelabuhan, percayalah, kalau semangat ini kita teruskan, kita pastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik. Kita hentikan kerja dan amalan pemimpin-pemimpin menyakau duit rakyat, memperkayakan anak isteri dan keluarga dan kroni. Kalau kita halang itu dan bekerja, percayalah, insya Allah Johor dan Malaysia terangkat sebagai negara yang hebat. Dan sebab itu saya kata, biarlah mereka menjerit dan melalak. Kerana dalam dunia politik memang ramai tukang-tukang jerit. Tetapi percayalah, saya ajak rakan-rakan di kalangan pimpinan politik, di kalangan penjawat awam, pengurus-pengurus agensi yang berbagai di negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan seluruh negara. Rakyat di kalangan pekebun kecil dan nelayan dan pekerja dan pengurus, tumpu perhatian saudara. Ini kesempatan kita angkat semula martabat negara kita. Malaysia negara hebat. Malaysia kita cintai kerana keupayaannya terangkat sebagai satu negara yang paling cemerlang di rantau ini. Dan kita insya Allah boleh lakukan kalau kita bersemangat. Dan mudah-mudahan saudara dan saudari-saudari, kita tumpu perhatian kita secara positif. Bangunkan. Dan saya curahkan perasaan saya dari hati sini. Apa kalau Arab kata al-hadis al-qalb bil-qab, dari hati ke hati, bukan hati meris hati. Yang tu rauh punya bahasa. Kalau maknanya kita boleh lakukan. Sudah belajar pengalaman negara-negara lain. Tak tentu politik Thailand terakhir. Sebelum itu di Bangladesh. Banyak negara-negara Arab. Kerana apa? Kerana politik hasad dengki. Kerana cemburu. Kerana gunakan kebebasan tanpa gunakan kewarasan akal fikiran. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan negara kita ini terus terselamat dan menafaatkan waktu dan kudrat kita untuk mengangkat martabat rakyat. Saya umum kenaikan penjawat, gaji penjawat awam. Gaji orang politik, menteri, timbalan menteri tidak naik. Bukan saja tidak naik, gaji menteri turun, potong 20% masih diteruskan. Saya nak bagi contoh, menteri boleh potong 20%, tapi penjawat awam, keluarga kita, kita bantu naik supaya mereka faham. Perdana Menteri sampai hari ini, walaupun ditomah segala macam, belum ambil gaji sebagai Perdana Menteri. Ada orang kata, yalah tak ambil sebagai Perdana Menteri, dia ambil sebagai Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kedua pun ada, saya tidak ambil. Bukan kerana apa, saya nak tunjuk contoh.
nak jadi pemimpin, tak semuanya yang dianggap memikirkan kedudukan mereka. Saya kena tunjuk contoh, boleh korban sedikit, kerana yang lain semua ada kemudahan perjalanan, pesawatnya, keretanya, keselamatannya, rumah rasminya, semua ada. Cukuplah, syukur, kata Allah SWT. Yang lain kita berikan peluang untuk angkat ekonomi negara kita ini, supaya kita boleh bangga insyaAllah nanti sebagai negara yang maju. Kalau tidak, tak mungkin kita tolong nak bawa dua pesawat TUDM dari sempadan Gaza Mesir. Tidak mampu kita lakukan kalau kita negara ini miskin dan tidak ada pembangunan. Jadi sekian saja yang saya nak sampaikan.